Wah, enakan banget sobat sepertinya. Ini kolam pemancingan ya sepertinya. Wah, mantap sobat. Ini mah ludah kreatif, yo. Jadi ini setelah atau bekas air niranya dicuci, dikuras, terus dipuput seperti itu ya, dikasih asap biar gak asem katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa kembali dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan kali ini saya akan menuju ke Kampung Panenjoan ya, Desa Cinangrang, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan tepat di hadapan saya ini adalah area pesawahan yang bergaya khas terasering sahabat. Dan di sana tadi melihat ada satu buah rumah terpencil di atas area pesawahan ya. Dan saya akan menuju ke sana untuk melihat bagaimana suasana di rumah tersebut. Dan mungkin ya ada beberapa aktivitas warga juga. Jadi kita akan lebih mengetahui bagaimana aktivitas warga di kampung atau rumah tersebut ya. Ini kebun bambu. Dan di bawahnya itu jurang sahabat. Tuh. Nah ini kesini. Akses untuk menuju ke kampung atau rumah tersebut ya. Wah mantap sahabat jalannya juga ya. Tuh. Ini mah kebun bambu sahabat. Selain bambu juga pohon-pohon besar yang tinggi besar sahabat. Ini mah seperti apa ya tuh, pohonnya juga sudah berakar, mungkin ini sudah berusia puluhan tahun mungkin ya, ratusan bahkan. Tuh, ini mah area gawir atau bisa dibilang seperti tebing sahabat. Wih, ada munding di sini sahabat. Tuh. Ada kerbau. Tuh. Ada kerbau sahabat di sini. Hadapan saya ini rumah terpencil yang cuman hanya ada satu-satunya di tengah area pesawahan yang bergaya khas terasering sahabat. Kita akan menuju ke sana ya untuk melihat bagaimana suasana di rumah tersebut dan aktivitas warga juga seperti apa ya. Wah, enakan banget sahabat sepertinya.
ini kolam pemancingan ya sepertinya. Dan untuk warganya, saya rasa gak tahu ada ya. Kita semperin saja ke sini ya. Assalamualaikum. Tuh, sahabat, ini rumah satu-satunya ya. Assalamualaikum. Itu mau hiji-hiji nawe bumi teh. Aduh, tuh sahabat ya, ini rumah satu-satunya di tengah area pesawahan ya. Ini mah Kang rawasin pisan aslinya Kang. Aduh. Mohon, mangga. Teh bumi sepuh di teh. Oh. Tuh kan baralat ya. Ah, teh sawios. Ah. Hapunten ya abi kumawantun kapalih dia. Tuh sahabat, di depan rumahnya itu area pemancingan ya, kolam. Dan alhamdulillah ada si A-nya juga ada ya. Wah, pokoknya mah segar sahabat di sini mah ya. Suasananya tuh kelihatan pemandangan ke arah daerah sana ya, ke daerah kampung sebelah. Kita lihat sahabat ya ke area sebelah sana ya tuh. Ini yang sedang saya berada sekarang sama kampung yang di sana berbeda sahabat. Kita ke mana gini? Oh, nyala sewe ya, Bang Intan. Mohon. Di paling tidak ada kandang domba kan ya? Sahabat, di sini ada kandang domba juga ya. Kagungan lah itu. Wah, benar sahabat. Ini mah bandar domba ongkoh paling dia mah Bang Intan ya. Tuh, dombanya juga banyak sahabat. Jadi dia mah seueur anu ieu anya nu nyadap gini. Seueur. Oh, iya. Kagungan saha ieu teh? Orang tua kan. Oh. Tuh pada diasakin juga. Tuh, ini sahabat ya, proses pembuatan gula aren sahabat. Ini dia. Oh, ieu mah nuju pas janten peut aja. Ya, sekedap deui janten. Oh, tuh sahabat, ini adalah proses pembuatan gula aren anya. Mohon. Ibu ngiring amang kapalihan yuk. Apunten diwagal ke si Mabli. Yo, aduh, sujang ngiringan amangan cing deh. Ini juga ngasakan ya. Mohon. Tapi dia mohon. Proses kita jadi tengah sekedap deh. Sekedap deh pangitannya. Tuh sahabat, ini adalah proses pembuatan gula aren ya. Lagi digodog. Dacan jantan peut pangitannya. Atas. Oh mohon. Jantan peut itu semua gitu. Ya. Tuh ini awalnya cair sahabat. Dan terus digodog, diaduk-aduk sehingga mengental seperti itu. Wah, sama wadahnya ini nya lodongnya. Tilasna panginten ibunya. Jadi terus dikumkurahan, terus dibersihan, terus dipuput. Tuh sahabat, ini adalah proses pemukutan lodongnya ya tuh. Jadi ini setelah atau bekas air niranya dicuci, dikuras, terus dipuput seperti itu ya, dikasih asap biar gak asem katanya. Thank you.
Kami tos kieu mah kan tun nyetak pang teh. Tos. Tos sahabat ya. Nah, tos kieu mah tos. Oh, kan tun nyetak pang teh nya. Wah, mantap sahabat. Ini mah duda kreatif, yo. Duda kreatif ya, yo mah duh usahana lancar, yo. Mun amun istilahna mah rebe bade kana. Ieu teh, ieu mah bikang pangintan nya. Ieu mah tos hibulaneunana teu acan. Tiga nama atos. Itu paminya ngeri teh sok kunya lirawe gitu. Ya, aya padamel. Oh, padamel. Cik Amo bosna we pangintennya. Wah, mantap asli nah. Inspirasi ini buat para sahabat ya. Biarpun hidup di pedesaan, di kampung. Ya, seperti ini. Inspirasi dari Aega ya tuh. Dombanya juga banyak, terus beliau juga punya apa? Penggilingan padi ya. Selain itu juga beliau juga apa namanya? Pengrajin atau memproduksi gula aren ya tuh. Mantap sekali ini. Enakin banget ya sepertinya ngopi di sini. Rawasan pisan aja jiga nate. Ngopi komo lamun suasana nuju hujan, mun. Terestina. Oh, mun. Tuh jadi sahabat ya kalau nyeduh kopi di sini mah kalau begitu nyeduh teh harus langsung diminum aja. Karena memang ini mah berada di kaki gunung dan di tengah sawah, jadi gampang dingin sahabat. Nah sahabat, ini sudah menjadi gula merahnya ya, gula aren atau gula kawung. Gimana namanya? Ini mah masih hangat sahabat. Oh ya, dicobian. Tuh sahabatnya ini kereut ya sepertinya. Tuh kita cobain dulu ya. Manis sahabat, mantap. Gula aren atau gula kawung buatan Aega ya di dusun Panenjoan. Coba sahabat, gak nikmat bagaimana ya duduk di depan rumah sambil menikmati pemandangan, kita sambil makan gula aren atau gula kawung ditemenin sama secangkir kopi hitam. Ah, pokoknya mah sahabat, ini mah susah diungkapkan dengan kata-kata. Ini mah aduh nuhun pisan ya. Ah ya, ditampi pisan ya. Tilas? Thank you.
Nah sahabatku sekalian, mungkin cukup sekian dulu ya untuk vlog kita kali ini di Dusun Panenjoan ya, bersama Aega di sana. Dan saya akan melanjutkan kembali perjalanan saya untuk menuju ke kampung sebelah sahabat. Tuh di daerah sana itu masih ada rumah daripada warga masyarakat, dan saya akan menuju ke sana ya untuk melihat bagaimana suasana perkampungannya dan aktivitas warganya juga seperti apa. Dan kita jumpa kembali di vlog kita selanjutnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.